Selamat sejahtera semua. Adakah murid-murid tahu bagaimana untuk menggunakan alat digital dengan cara yang betul dan bijak? Secara jujurnya, alatan digital seperti telefon bimbit dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan yang banyak. Kesannya, para murid perlu tahu cara untuk memanfaatkannya. Ha, marilah kita mulakan cerita. Cerita ini bermula dalam satu kelas. Murid, kelas kita akan sampai setakat sini sahaja. Saya ingin memberikan kerja rumah kepada kamu semua untuk membuat satu pembentangan dengan menggunakan alatan digital yang kamu ada. Topik adalah tentang apa yang kita sudah belajar hari ini. Sejarah bab 2, pentadbiran negeri-negeri Selat. Kamu boleh ada kumpulan sendiri. Dua orang sudah mencukupi. Saya mengharapkan kamu semua boleh bekerjasama untuk selesaikan kerja rumah ini. Kumpulan yang berjaya membuat pembentangan yang terbaik, saya akan menyediakan hadiah nanti. Semoga berjaya. Terima kasih kelas. Boleh pergi rehat. Weh, nanti awak nak makan apa? Ayam goreng tu sedap ke? Jap, korang ingat ke tak? Cikgu sejarah suruh kita buat presentation untuk bab 2 nanti. Aduh, aku tak ada komputer kat rumah lah. Macam mana saya nak siapkannya? Hai Zahir. Hai Shiha. Eh, kenapa kamu kelihatan stres? Apa dah berlaku? Aduh, tadi cikgu sejarah kita dah bagi satu kerja rumah untuk kita orang. Kamu masih ingat ke tak? Cikgu kata kita perlu gunakan alat digital untuk siapkan. Waduh, saya risaulah sebab saya tak ada alatan digital kat rumah saya. Oh, begitu. Saya ada komputer. Adakah kamu masih ingat cikgu kata-kata murid boleh menjadi satu kumpulan? Kalau kamu ada masalah gadget, saya boleh bantu kamu. Kamu nak jadi ahli kumpulan saya tak? Terima kasih, Shiha. Selepas Shiha memberi bantuan kepada Zahir, mereka sentiasa berada dalam perpustakaan untuk mengkongsikan laptop Shiha dan mencari maklumat bersama-sama. Mereka saling membantu dan membetulkan kesalahan masing-masing dalam proses itu. Tidak lama kemudian, mereka sudah menjadi kawan baik dan sering berehat sama-sama. Selamat sejahtera murid-murid. Baik. Adakah kamu ingat kerja rumah yang saya telah bagi minggu lepas? Adakah murid-murid sudah siapkan? Marilah kita tonton pendangan masing-masing. Kita menjumpakan kumpulan pertama yang membentangkan. Aisyah dan Aaron. Bagus-bagus. Semua murid telah membuat pembentangan yang baik dan menerangkan isi masing-masing dengan teliti. Memang susah nak pilih yang mana paling bagus, ya? Nak pilih siapa, ya? Baik-baik. Semua murid tolong senyap. Walaupun semua telah berjaya membuat pembentangan yang baik, tetapi kita masih perlu memilih satu sahaja kumpulan yang terbaik. Jikalau kumpulan tersebut bukan kumpulan kamu, janganlah sedih. Kamu boleh buat lebih baik. Saya harap semua murid boleh belajar untuk membuat kerja dengan alatan digital menggunakan cara yang betul dan mendapat manfaat daripada projek ini. Okey, marilah kita menjemput kumpulan yang telah membuat slide yang terbaik, iaitu kumpulan Shira dan Zahir. Bagilah tepukan. Ha, inilah yang akan terjadi jikalau murid-murid menggunakan alat digital dengan betul. Perkembangan teknologi pada masa kini telah memajukan. Jadi para murid perlu menggunakan teknologi yang canggih dengan menggunakan cara yang betul. Seperti yang kalian sudah nampak, perkembangan teknologi boleh membantu kita selesaikan banyak masalah
termasuklah menyiapkan kerja rumah ataupun mencari maklumat atas talian. Jadi, marilah kita sama-sama menggunakan teknologi yang canggih ini untuk meningkatkan tahap kehidupan kita.